Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hai hamba. Assalamualaikum. Syukur Alhamdulillah kita jumpa kembali. Syukur Alhamdulillah. Gitu. Okay. Kalau hamba nak tahu, Mr. DIY yang Hana pin ni dia baru buka dekat Dengkil. So, kalau hamba nak tahu yang boleh jadikan cerita, boleh jadikan cerita tu. Hana pi Johor Heboh kan kat Putrajaya. So bila Hana pi Putrajaya tu, Hana lalu kot Dengkil. Bila Hana lalu kot Dengkil tu, Hana beritahu, Mama, tu ada Mr. DIY. Aku tengok Mr. DIY besar pulak tu, aku pantang. Lepas tu, pantang pulak baru buka. So apa lagi, lepas balik pada Johor Heboh tu, aku pi petang tak Johor Heboh tu. So balik pun malam lah kan. Mr. DIY pun dah tutup. So malam tu aku balik, aku tak tenang duduk. Ya, aku nak kena pi Mr. DIY ni ni. Sebab apakah baru buka lagi tu besar. Hana cukup pantang kalau yang dekat lah. Dekat tak dekat. Tapi Hana boleh pergi tempat tu walaupun sejam 2 jam perjalanan dari rumah nak pergi. Hana tetap nak pergi. Sebab apa? Sebab Hana suka pergi tempat-tempat baru buka ni. Kebanyakan barang ni banyak. Banyak pilihan lah. Dan sebab Hana beli pun sebab nak buat haul kan. So Hana suka lah pergi tempat-tempat macam tu. Baru buka tak kisahlah tempat apa-apa. Janji baru buka. Hana suka. Walaupun jauh perjalanan itu. Gitu. Okay, hampa pun tahu sebelum ni Hana duduk dekat-dekat area Dengkil. Bukan area Dengkil lah. Dekat-dekat dengan situ lah. Dalam setengah jam lah nak pergi Dengkil dalam rumah Hana yang dulu. Tapi sekarang ni lah Hana nak pergi ni dekat satu jam setengah tu lah untuk pergi ke sana. Tapi tak apa, aku dah biasa dah untuk mencari barang-barang haul ni. Tak kisah jauh ke dekat, jadi aku dapat. Gitu. Okay, so Hana pergi ni dekat Taman Dengkil. Okay, Taman Dengkil dia baru buka. Kalau hampa orang-orang dekat Putrajaya, Dengkil yang dekat-dekat situ nak pergi Mr. DIY, pergi Mr. DIY ni. Okay, baru buka. Okay, baru buka barang pun banyak lagi. So aku boleh pergi Serabu lah. Okay, so yang biasanya dia 3 tingkat lah. Itu yang biasanya. Sebelum Hana start dengan haul, apa jangan lupa tekan butang subscribe, like, comment dan share. Okay, jom kita start dengan haul. Okay, apa? Jom kita tengok item yang pertama apa yang Hana beli. Okay, Hana habis kat sana dalam RM200 juga. Lepas tu Hana dapat dah payung satu. Okay, dalam pembelian selalu Hana tahu Mr. DIY kalau dia buat opening. Okay, dalam 3-4 hari kot opening dia boleh buat. Kan memang kalau kita beli RM40 ke atas, macam RM40 tu kita akan dapatlah payung ataupun botol. Okay, dulu Hana ingat lagi masa Hana balik kampung, dalam satu resit tu Hana biasalah aku pergi Mr. DIY mesti memang beli banyak tu. Hana pernah dapat 4 barang, tak salah Hana, sebab dia 40-40 lah. Walaupun satu resit ada dapat 4 barang, itu tak salah Hana lah. 4 ke 3 macam tu lah Hana dapat payung, Hana dapat botol. Tapi kali ni pi, walaupun satu resit RM200, hampa tetap dapat satu barang. Boleh pilih lah antara payung ataupun botol. Hana pilih payung lah sebab lalu musim hujan lah gitu. Kalau membebel, macam tu lah. Okay, macam tu lah. Manjang pula. So, aku tak membebel-bebel dia juga start lehot. So, aku nak kebetul duduk kamera. Tengok dah. Oh, tengok. Perasan tu tak apalah. Siapa nak puji diri sendiri kan? Kalau bukan diri sendiri nak puji. Gitu. Tak herak lagi dah. Okay, jom kita start lehot. Duduk start lehot. Lehot tak jalan-jalan. Pula tu, jom kita tengok item yang pertama. Okay, item yang pertama. Okay, Hana memang selalu beli bubble wrap ni sebab tu lah Hana berkenan dia sebab warna pink. Walaupun mahal aku tetap beli. Kalau Hana nampak mesti Hana akan beli satu dua. Macam tu lah. Siapa customer Hana yang setengah-setengah tu beli yang barang tak besar kan, packing dia tak besar, Hana akan bubble wrap dengan color pink lah. Kalau yang jenis besar-besar kan macam gift ke apa, Hana akan bubble wrap warna putih lah. So sebab yang ni kan mahal sikit kan, kalau sikit-sikit tu tak apalah dia guna yang ni. Gitu. Pin tetap pin di hatiku. Gitu. Okay. Yang tu dalam RM5, 9 kupang macam tu. Nanti Hana akan letak harga dekat bawah. Okay. Sebab receipt tu ada lagi ni. So, tu dalam RM5 lebih. Yang mana Hana ingat, Hana beritahu lah. Yang mana Hana tak ingat tu, Hana minta maaf. Okay. Nanti Hana akan bawa dekat bawah. Apa tempoh dia aku nak cakap susah sangat. Apa harga. Dia jadi macam tu pun boleh. Okay, lepas tu Hana beli jam. Jam ni dalam RM15 lebih, dia tak salah Hana. Mana pink putih cantik kan? Ni Hana letak dekat di dinding ni. Lepas tu Hana ada beli ni. Sebab macam letak kan. Jadi dia besar tau. Sebab kat Hana ada dapur tu jenis kecil. So ni ada beli jenis besar, dia boleh buat banyak barang lah kan. Ini adalah RM10, RM6 macam tu lah. Okay. So yang ni yang tempat letak macam penyapu apa semua tu kan. Dia klik kat sini dalam RM2 lebih macam tu. Okay. Lepas tu Hana ada beli frame cantiknya. Sebab tu lah Hana suka pergi Mr. DIY. Bukan Mr. DIY saja, yang lain-lain pun kalau memang buka Hana suka pergi sebab kita boleh dapat barang lebih best-best. Gitu yang ni. Okay, yang ni RM13 lebih, tak salah Hana. Okay, Hana ambil dua.
Lepas tu Hana ambil yang jenis macam ni. Okey, yang jenis macam ni. Yang ni RM10 saja, tak salah Hana. Okay, RM10 saja. Okey, itu. Hampa nampak dalam nak. Ah, hampa nampak kat sana. Ha, gitu. Lepas tu Hana beli tempat letak alas apa tu? Alas pecah ais yang macam ni punya. Sejuk-sejuk. Tak salah aku suka warna putih kalau ni. Pink tak ada. Pink tak ada. Okay, pink tak ada. Contoh, lepas tu, lepas tu Hana beli ni. Jarum-jarum ni, jarum-jarum ni Hana rasa sangat-sangat murah. Dalam RM2 dia macam tu kot. Lepas tu Hana ada beli glue apa? Glue stick ni. Glue stick. Nampak ni aku tak larang nak beli. Hampa ada tak? Tahu ataupun boleh share dengan Hana. Glue. Gam ni kan. Gam ni. Brand apa yang bagus? Sebab Hana duk gunakan hampa pertahan nak buat bisnes kan. So ada banyak guna gam lah. Gam macam ni. Gam glue ni. So banyak gam yang Hana beli ni. Dia suka macam ada macam tak best lah guna dia kan. Dia macam tarik-tarik tu kan. Hana kot try yang macam DIY pula. Ini dalam RM2.50 macam tu je. Dia ada berapa ni? 8 pieces. So harap okey lah. Kalau kot lah kalau apa tahu kan kan. Apa boleh lah share dengan Hana kot. Dia nama apa yang okey ke. Yang lebih kuat ke. Dia tak keluar macam kita. Bila kita tekan tu dia tak keluar macam berbenar macam tu kan. Okay dah mesti Hana beli gam. So kecil ni. Yang ni dalam RM1 lebih ke RM2 macam tu. Ada 4 pieces. Okay apa lepas tu Hana beli ni. Pen holder ni. Dia boleh letak pen. Itu dia ada apa drawer. Dia boleh tarik sini. Nampak? Okay, dia ada banyak-banyak warna. Ada 3-4 kali lagi pun tak salah Hana. Dalam berapa belah ringgit tak jadi lah aku lupa. Okay, ni dia ada holder. Ada holder. Sebab dia ada drawer. Okay, so boleh lah letak kad kan. Ha. So ni letak, boleh letak barang atau stand ke kan. Pen ke apa ke kan. Ha. Atau pulang ke apa. Okay. So, item seterusnya. Hana ada beli ni. Kabel ni paling murah lah yang Hana beli. RM12 lebih tak salah Hana. Okay, Hana beli ni sebab Hana nak cocokkan TV ke laptop. Okay, sebab Hana nak cocok ke TV, nak ke laptop ke TV. Ha, macam tu lah senang. Aku nak tengok muka aku besar-besar dengan TV tu. Kan, ni lah untuk, ni lah kita nak cocok laptop ke TV. Okay, so macam tu nak connect dia, nak connect dia lah. Okay, so ni paling murah Hana beli. 1.5 meter. Okay. So yang tu macam tu lah. Ha, aku nak cakap untuk hati dah. Ni kabel lah, kabel lah. Okay, kabel. Okay, hampa nak guna ke laptop ke, ke kamera, ke kamera ke, ke protector ke, ke TV set, CPU, laptop, TV box, kamera. Ha, semua ada lah dekat sini. Ha, senang cerita macam tu kan. Ha, ni pagi murah yang anak beli RM12 lebih tak salah anak. Okay. So macam Hana cakap tadi, Hana nak cocok ke laptop ke TV sebab aku nak buka YouTube ke situ. Saya nak tengok. Itu besar sini tengok muka aku. Ha, gitu. So, item seterusnya Hana beli ni. Hood ni. Okay, hood ni. Hood ni dalam RM2 tak salah Hana. RM2 ke RM2 macam tu lah. Okay. Lepas tu Hana ada beli yang ni ialah lighter. Lighter yang ni macam tu. Yang ni dalam RM4 lebih. Okay, lepas tu biasalah yang ni 3-in-1 charger car ni. Yang ni aku tak tahu lah berapa ringgit. Lepas tu Hana beli macam gam ni. Gam ni kalau apa nak tahu dia kuat tau. Dia clear punya tu. Macam double side tape dia. Tapi ni dia macam mana sangat ini. Dia tak letak free pun dia tak jatuh. Dia dah RM3 lebih dia sebab Hana nak try. Sebab dulu Hana beli yang jenis besar. Jenis besar tu dalam RM6 lebih, RM9 lebih. Yang ni yang kecil RM3 lebih sahaja. So Hana nak try yang ni kuat tak kuat. Okay. Lepas tu Hana ada beli botol air ni. Botol air clear ni. So nak letak dalam tak ais. Ini dalam RM2 dia 1 biji. Lepas tu Hana ada beli gam lagi. Okay, gam ni dalam RM2 kan sikit lebih macam tu. Dia ada 2 pieces. Dia nama Mr. DIY tau. Lepas tu Hana ada beli macam tempat skru-skru. Ha, macam ni lah Hana nak letak kat dalam ni. Ha, sebab kan Hana buat kacau-kacau. Hana buat kacau-kacau. Buka skru-skru. Buat macam buka skru-skru. Yelah macam Hana buat minta asbih kan. Nak buat dia punya ring. Lepas tu Hana buka skru-skru tu. So Hana beli dah jenis macam ni kecil mini. Ya dalam RM2 je kot, RM3 macam tu lah, cantik kan, harap boleh pakai lah, gitu. Lepas tu Hana ada beli jam comel, nak guna dalam bilik, itu mesti kalau pink lah, yang ni dalam RM7 lebih sahaja. Nak tengok ke, gitu. Macam apa boleh jawab, ya, nak tengok, ya, haa gitu. Okay, comel so cute, dia boleh, dia ada loceng lah, dia ada loceng sekali sebab kita nak kunci jam kan lah, see. Comel kan lah.
Yang tu RM7 lebih sahaja. Lepas tu yang last sekali Hana ada beli ni. Okey, yang ni dulu Hana pernah beli dekat Mr. DIY juga. Ni dalam RM8 lebih sahaja. Okey, dia nama Mr. DIY. Yang ni Hana tak highlight jugalah dulu Hana beli kat setahun juga tau. Sepatutnya dia kena lebih pada setahun. Tapi tapi pun tak tadi bocor. Oh, dia terkeluar aku bawah pun tau. Dia punya batok, dia punya jubuk. Dia punya bontok tu aku bawah ni kan. Dia keluar pecah bawah ni. So, Hana beli dalam lain. Semestinya lah kalau pink. Ah, gitu. Okay. Senang sikit yang kecil tu susah lah. Dia nak packing kan. Nak tarik terang. Tarik kan dia orang sendiri. Jadi ni berat. Senang sikit dapat kerja. So, habis dah satu pelasi. Okay. So, itu sajalah item-item yang Hana beli dekat Mr. DIY kali ni. Okay. Harap-harap lepas ni Mr. DIY dapat lagi barang-barang yang best-best. Sampai sini je lah haul untuk Mr. DIY kali ni. Kalau hampa suka dengan video macam ni, hampa boleh komen dekat bawah. Yang mana belum subscribe tu, subscribe lah. Hana tanah hampa support Hana. Okay. So, terima kasih yang mana dari dulu sampai sekarang duk stay dengan Hana. Duk tunggu lagi video-video Hana tu. Terima kasih sangat-sangat. Okay, semoga hamba dimurah rezeki, dipermudahkan segala urusan. Dan thank you support Hana tau. Yang mana support Hana dari dulu lagi, dari Hana start buat YouTube ni sampai sekarang. Thank you sangat-sangat. Okay, walaupun Hana ni tak famous macam orang lain kan. Hana ni ialah orang panggil apa, YouTuber kampung je. Okay, sambil-sambilan dia mencari rezeki di YouTube channel Hana Putri Pink ni. Okay, yang mana support Hana, thank you sangat-sangat. Okay, yang mana belum kenal Hana tu ni, Hana ialah Hana Putri Pink. Sebab apa Hana Putri Pink? Orang nak cakap sikit lah. Kan dah lama tak cakap. Okay, April ni aku nak cakap sikit kan. Hana Putri Pink tu sebab apa? Hana ni suka warna pink. Jadi mana tahu, tahulah. Yang mana tak tahulah. Yang tahu, tahu kenapa Hana Putri Pink. Sebab Hana memang suka sangat dengan color pink. Okay, ha. So kalau yang mana mungkin tu, ha, itulah Hana. Okay, yang mana belum follow Hana dekat IG tu, pilih follow Hana, Hana Putri Pink. Kalau yang mana, apa orang panggil? Suka main TikTok tu, boleh follow Hana dekat TikTok Hana. Amanda Arena Shop. Kenapa Amanda Arena Shop? Kat situ adalah tempat Hana mencari rezeki juga. Okay, ha. Macam IG tu tempat Hana macam nak bagi tahu apa-apa Hana dekat IG lah. Dekat IG story tu memang kalau Hana suka update dekat sana. Macam Hana buat apa-apa, Hana mana ke apa-apa, Hana suka update dekat sana. Okay, kalau macam kat TikTok tu tempat Hana mencari rezeki. Kalau Hana pun nak support Hana pun boleh lah pergi dekat TikTok Hana. Bukan Hana Putri Pink lah. Hana Putri Pink ialah IG Hana. Yang dekat TikTok Amanda Arena Shop. Siapa Amanda Arena Shot, macam Hana cakap tadi, dia adalah tempat Hana mencari rezeki, okay. Macam YouTube juga tempat Hana mencari rezeki, okay. Walaupun orang cakap kat Hana, alah YouTuber kampung je pun, bukan famous pun. Ya, Hana tak famous, tapi alhamdulillah dengan rezeki yang ada, yang yang orang cakap boleh mencari. Walaupun rezeki Hana tak banyak macam YouTuber-YouTuber lain, tapi tetap ada rezeki masuk dari YouTube ni. Dari hasil Hana buat YouTube ni, alhamdulillah lah boleh juga merasa di YouTube. Walaupun Hana ni, ada yang kata kat Hana, lah bukan famous pun dia, kan. Apa semua, ya Hana tak famous pun, Hana tak cakap pun Hana famous. Tapi Hana buat YouTube ni sebab Hana suka. Sebab Hana sebenarnya suka bercakap. Macam apa tengok ni, Hana suka bercakap dan Hana suka shopping. Bila Hana suka shopping, apa salahnya Hana buat YouTube. Pada masa yang sama Hana boleh masa yang sama Hana boleh cari hasil dari YouTube. Dan Hana boleh share apa yang Hana beli dan apa yang Hana buat. Kadang-kadang Hana suka buat room tour. Macam rumah baru yang Hana duduk ni, Hana tak pernah lagi buat room tour sebab Hana tak sempat lagi, sebab Hana tak cukup masa. Lepas tu kadang Hana suka buat deko-deko. Ha, macam tu lah. Yang mana tengok video dari bawah pun hampa petau lah. Yang mana belum kenal Hana tu, hampa kenalkan Hana dulu. Okay, sebelum sebab zaman sekarang ni kebanyakan suka kecam pada suka selidik dulu. Ha, gitu. Tiba-tiba tu cakap banyak pula kan. Okay lah, hampa sampai sini je lah. Aku tak mahu cakap dah. Tak nak cakap dah. Okay lah, kita jumpa lagi dengan video seterusnya. Okay, hampa jangan lupa siapa Hana. Okay, kita jumpa lagi dengan video seterusnya. Terima kasih yang mana dah tengok video ni sampai habis. Kita jumpa lagi. Okay, aku tak nak ada jumpa lagi. Tapi habis lagi. Nanti kita sembang lagi. Okay, hampa bye-bye. Assalamualaikum. Bye.